tadi ini habis nawar Bima Sakti sama anak kalian ya? Itu yang saya tawar itu pedet anakannya Bima Sakti. Kan ada peranakan turunannya Bima Sakti kan ada banyak. Iya. Cuma yang saya senengi kalau bahasa Surabaya tak serki. Itu yang pedet. Yang genetiknya itu lebih condong ke Bima Sakti. Adapun dengan yang lainnya itu banyak. Pedet-pedet yang lain banyak. Cuma yang lain-lain itu genetik itu lebih condong ke babonnya, bukan ke Bima Sakti. Lah, satu pedet saja tadi saya suka sekali, benar-benar suka. Terus terang benar-benar suka itu yang masih kecil, yang masih nyusu. Kalau nggak salah umur berapa, 1 atau 1,5 bulan, ambil katakanlah umur 100 hari lah. Ibaratnya gitu ya. Iki 100 hari bukan ilmu, bukan kepastian umurnya, aku kira-kira aja 100 hari. Sempat saya tawar pembukaan di harga, saya buka harga 25 juta. Terus terang saja saya buka 25 juta, gak dikasihkan sama Bapak Santo. Akhirnya saya tambahi 5 juta, di angka 30 juta. Tapi berhubung Bapak Santo masih suka dan ingin masih di apa namanya dipelihara sendiri, akhirnya gak dikasihkan ke saya. Ya guys, ini anakannya Dinas Mas Sakti untuk perkenalannya ini. Ini juga limusin persis Bima Sakti. Dan di sebelah sini ini indukan. Ambingnya istimewa sekali ambingnya. Ini juga ada indukan juga di sini. Ambingnya istimewa sekali di sini. Rambutnya istimewa. Ini juga ada indukan juga. Besar indukannya. Ini juga indukannya. Ini anaknya Bima Sakti yang pertama. Kemungkinan untuk yang kedua ini anaknya Dukul, persis kayak Bima Sakti. Ini untuk ketulangannya istimewa, besar. Ini kemungkinan indukannya sebelah mana nih? Ke sini kemungkinan. Yang ini kemudian yang lagi antara ini sama ini kemungkinan untuk indukannya. Yang ini, yang sebelah sini breedingan nih guys. Yang di sebelah sana ada Bima Sakti dan kawan-kawan. Ini anak-anaknya sangat super nih guys. Untuk kemungkinan umurnya berapa ini guys? Kemungkinan antara 4 bulanan kemungkinan. Kipi yang sasi mas umurnya mas? Kipi yang sasi umurnya? Tanggulanan nek? Piro? Piro mas umurnya? Sasi setengah? Malahan, bulis ya? Nyatanya abk-nya tadi tadi katanya ada 1,5 bulan katanya. Malah istimewa sekali guys, untuk pertumbuhannya cepat berarti dengan indukan. Iki babon ini mas, babon ini iki putra-putra Bima Sakti. Hah? Ini bukan, ini indukan. Ini anak-anak kedua. Ya. Kan narok ini. Masih belum pola ini. Belum. Ini juga jual apa masih?
Belum, belum. Kayaknya yang ini yang mau dikeluarkan. Ini juga putranya bukan? P1. Ini putranya Bima Sakti juga? Iya. Ada sekedar putranya yang bersakti juga, ketemu dengan kalau yang minat bisa ini MPD atau enggak, nomor yang Mas Santo yang dulu Masih aktif, kan? Iya, masih aktif semua. Ini P1 juga? Iya, P1. Ada namanya apa? Belum, belum tak kasih nama. Iya. Lah ini tahu enggak siapa? Yang kemarin 30. Kalau enggak salah dengar ya, Mbak ya ini. Dari katanya orang Gura itu ditawar 75, Pak, benar, Mbak? Saya malah enggak dengar kalau ya gitu. Cuman sama Abah Rozi kemarin kan itu ditawar 30 itu, Kak. Ayah kan minta 40. Tapi pas waktu masih umur berapa itu? Enggak sekarang. Katanya teman-teman kok dengar yang ini ditawar orang Gura 75. Iya tuh, aku malah belum dengar kalau itu. Paling mirip ini, dari depan itu mirip banget. Iya tuh. Belum. Di umur 1 tahun berapa bulan kan ini? Ini 1 tahun lebih 3 bulanan kalau nggak salah. Atau 3 bulan kemarin ditawar 30 sama. Ya, emang umur segini udah setinggi ini, guys. Iya, belum dikeluh ini. Belum dikeluh. Setinggi saya. Berarti tingginya berapa, Pak? Saya 165. Nah ini, Mbak, ini yang kemarin yang terlahir. Bener. Ya. Jantan. Jantan. Tebal ini. Iya. Itu sing saya upload sing pas habis saya ninggal saya upload sing pertama. Oh, bukan dari iki sing sebelumnya. Oh, sing itu. Iya, yang ini yang sing ini sing kecil ini. Enggak maksudnya sing besar ini sing agak. Ini juga hampir sama kayak Mas Santi. Ini padahal pas waktu baru lahir jelek. Indukannya mana, Pak, itu? Ini indukannya ini loh. Di tengah itu. Dan itu indukannya yang itu sebelah utara sendiri. Jadi kebanyakan kok putranya gimana? Kebanyakan jantan, Pak, ya? Iya, ini jantan kabeh kok. Di sini siji loro telu papat iki lanang kabeh. Enggak tahu, Pak. Jarang sih. Di sini kandang gurah itu. Gurah itu tempatnya Pak Wijaya itu toh. Itu bukan sih beli. Itu beli yuk. Oh, beli. Tapi bagus pasturnya. Makan jantan. Lagi bunting nggak ada, Mbak? Ini? Apa? Ini juga bunting. Ya, bunting ini. Ini juga bunting. Juga. Jantannya juga lagi juga. Iya, kayak yang ini. Yang ini, guys. Sudah beranak berapa kali, Mbak, yang ini, Mbak? Yang ini, kalau nggak salah, 4 kali, kalau nggak salah. 4 kali? Iya. Juga besar bukannya, guys. Ya. Ini mau kawasan ke mana? Kerja. Iki kayak ya kurang lebih segitulah. Kalau yang ini kan hampir 2 bulan ya. Kalau ini
bersama ini mbak ya. Yo. Tapi keluarnya semintang. Jadi parangan di masa itu juga mbak ya. Ini Manohara kan? Manohara? Iya. Kalau teman-teman ikuti kontes di Kediri mengenal Manohara ya. Ini mbak ya? Panjang, tinggi. Udah dua kali mbak ya? Lah, banyak mbak ya? Tua nih, tetapi masih produksi. Tapi untuk yang berita betina ini juga dijual apa? Yang ini indukannya? Kalau sekarang masih ditahan untuk breeding di kandang sendiri sih. Itu. Kalau ada yang nak gimana? Belum bisa.